berdepan PRU15 akan datang, dilema paling besar bakal menanti UMNO dan BN ialah sama ada mahu terus mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri lagi atau sebaliknya. Jika beliau diletakkan sebagai calon Perdana Menteri, sudah pastilah Ismail Sabri juga akan menjadi poster boy BN yang mana poster-poster gambarnya akan ditaburkan ke seluruh negara sebagai umpan untuk menarik sokongan. Soalnya, bolehkah Ismail Sabri yang gagal teruk, lebih gagal daripada Mahyadin dan tercatat sebagai Perdana Menteri paling gagal hanya setelah 3 bulan memegang jawatan menjadi tarikan untuk rakyat memilih BN sebagai kerajaan bagi tempoh 5 tahun akan datang? Kecuali jika rakyat sudah hilang akal dan merasakan mahu lebih lama hidup derita di bawah kepimpinan seorang Perdana Menteri yang lemah, barangkali barulah potensi untuk BN menang PRU15 agak cerah dengan menonjolkan lagi Ismail Sabri.